di ngopi Ngopini Santai bareng Mbak Yus sebelumnya Mbak Yus mau mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya seorang budayawan Pak Blasius Subono yang berusia 70 tahun yang memerankan semar di acara Puncak Kampanye Ganjar Mahfud yang digelar di Panggung Plaza Balai Kota Surakarta hari Sabtu 10 Februari 2024 kemarin Beliau merupakan salah satu empu pedalang di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Semoga almarhum Kusnul Kotima serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Amin. Oke, lanjut. Memang wes tak bayang ke. Kok beberapa survei elektabilitas Pak Ganjar, kala itu datanya berdasarkan apa ya para ngoser? Mbak Yus paham semua survei ada metode namun hasil exit poll pemilu di luar negeri mematahkan semua survei elektabilitas Capres-Cawapres selama ini. Jadi data exit poll Pilpres di enam kawasan mayoritas dimenangkan Pak Ganjar dan hanya satu kawasan saja dimenangkan pasangan Amin Anis Caimin. Anomali begini menunjukkan survei tingginya elektabilitas Prabowo Gibran jadi pertanyaan. Iya toh? Jadi pertanyaan tuh tinggi elektabilitasnya. Apalagi sekarang makin kenceng disuarakan pilpres satu putaran. Emang kami ini rakyat bodoh apa ya? <tuh> <tuh> Sebelum tak lanjut, Mbak Yus pengen kasih tahu. Utamanya bagi pendukung Pak Ganjar untuk besok. Ya nih, mohon disimak. <tuh> Saat menerima surat suara di TPS, jangan buru-buru ke bilik suara tolong dicek utamanya surat suara pilpres yang warna abu-abu. Sekali lagi, begitu nerima surat suara dari ketua KPPS, cek suara halah. Cek surat suara pilpres yang warna abu-abu. Pastikan belum ada yang lobang atau tercoblos. Jika komplain setelah masuk bilik suara, komplain tidak akan diterima. Jika sudah tercoblos, minta ganti. Boleh kok, Bila KPPS tidak memperbolehkan ganti, ya, sepanjang kita belum ke bilik suara masih boleh jol. Ingat nih, jangan sampai suara Pak Ganjar hilang disebabkan kitanya nggak teliti. <tuh> Rodok watuk Mbak Yus. <tuh> kita lanjut ya. Jadi gini, kabar kekalahan Pak Prabowo itu kenyataan atas apa yang terjadi di Sono. Berdasar data exit poll pilpres, di berbagai benua jelas kok. Unggulnya Pak Ganjar sangat meyakinkan. Empat kawasan di atas 52 persen, satu kawasan 40 persen, dan satu wilayah lagi di 27,7 persen. Masa di luar negeri berjaya di dalam negeri keok? Memangnya yang pekerja migran itu mayoritas pendukung Pak Ganjar saja. Ini mesti dikabarkan pada rakyat di berbagai wilayah. Besok sudah coblosan. Dan sedulur-dulur kita di luar negeri menunjukkan bukti nyata. Berani memilih Pak Ganjar tidak mau dipengaruhi Pak Jokowi. Apa mereka nggak milih Prabowo Gibran disebabkan nggak dapat bansos? <tuh> <tuh> ya tidak juga lah ngapain ngarepin bansos di sana. <tuh> Mbak Yuskira, para pekerja migran, mahasiswa, dan diaspora Indonesia di sana punya saudara di Indonesia yang bisa jadi untuk bansos. Mereka tidak terpengaruh dengan model gituan, nggak takut sama pemerintah. Lah, wong polai Pak Presiden, wes ngono loh. Terus <laughs> buat apa anaknya dipilih? Yora, yora para ngoser. <laughs> dan kabar kemenangan Pak Ganjar ini menyebar kemana-mana serta membuat panik kubu Prabowo Gibran. <gifat> Wah tim sukses mereka di luar negeri pening pening kepala bingung mesti gimana ngejelasinnya, kok nomor dua bisa keok. Ini fakta yang menggambarkan rakyat Indonesia itu sangat merdeka, tidak takut intimidasi tidak mudah diiming-imingi. Oh, Apa menemuk bansos? <gifat> gak main belas dan nggak gak main ya para ngoser. <gifat> Oh iya, dari tadi itu Mbak Yus ngecupru soal lima wilayah exit pool menang. Tapi Rung tak omongi apa itu exit pool dan di wilayah mana aja kemenangan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud itu. Jadi, disimak ya para ngoser, jadi exit pool itu adalah salah satu metode survei yang dilakukan terhadap pemilih. Ingat, kata kuncinya pemilih. Bedanya dengan survei elektabilitas itu di sini. Jika survei elektabilitas baru sebatas calon pemilih, berarti exit poll itu survei yang dilakukan pada orang yang habis menggunakan hak suaranya. Hmm. Dan memang di berbagai belahan dunia, warga Indonesia sudah memilih. Dari mereka sebagian memang ditanya, habis nyoblos siapa? <laughs> otomatis ketepatan data soal siapa yang menang lebih mendekati kenyataan survei elektabilitas apa survei exit poll. Ayo. <tuk> ya jelas exit poll. Kenapa? Why? Soalnya mereka bar nyoblos gitu loh. Bila elektabilitas Responden yang ditanyakan belum menunaikan hak pilihnya. Tadi yo, si mau angan-angan, si -angan, saya <laughs> Kayak dirimu mbak mbak Yus. <laughs> bener ah ngoser-ngoserku yang Budiman mesti bukan sujat Miko. <laughs> Halo, <laughs> bener kan? Namanya saja membayangkan cita-cita. Kadang keturutan, ning kadang luput tato. Nyat bayang ke itu bebas, nggak keliru dan nggak salah. Tapi nek di jumlah marai suarane Prabowo Gibran gede ya wajar. Soalnya pasangan ini memang pasangan yang kekayaannya gede, koalisinya gede, kekuasaannya juga gede, rencana programnya juga butuh duit gede. Tapi apa pemilihnya gede? D. <tari> Ternyata <tari> tidak. Oke, okay, gede nih. Buktinya hasil exit poll pilpres di luar negeri meletre. Meletre. Tutu <tari> gemoy yang letoy. Ngelentruk rang sikap. <tari> Misalnya di Timor Leste. Suara Pak Ganjar mencapai 63,9 persen. Kubu 02 hanya bisa dapat 26,3 persen. Nah, Lalu di Amerika Selatan Pak Ganjar bisa meraih 72,6. Hehehe, he. suara sebelah hanya 22,7 persen saja. Di kawasan Amerika Serikat Pak Ganjar nggak dapat 50 persen lebih ya hanya cuma 40,4 persen. Tapi gemoy sama Samsul Belimbing Sayur suaranya ya 21, 4%. Hanya di Arab Saudi sama Timur Tengah, Pak Anies dan Cak Imin menang. Bisa dapat 43,4%. Sedang Pak Ganjar hanya 27,7%. Nah, Terakhir, di wilayah Australia, suara Pak Ganjar bisa tembus 56,7 persen. <tuh> is e MTM Mongsaklia 10,4%. persen. <laughs> horor horor. horor. ngono Yang kayak gitu kok ya teriak-teriak satu putaran. Maksud apa ya? Mungkin maksudnya satu putaran kemenangan Pak Janjar. <laughs> ya <Yoke> genah banget. <laughs> apa pernah Tumon hasil Pilpres Luar Negeri gambarannya berkebalikan dengan di dalam negeri ya lucu. <laughs> Jadi ngoser yang bahagia data yang Mbak Yus katakan itu valid. Yang disurvei orang yang habis milih bar nyoblos tenang bukan mau nyoblos siapa gitu. Sebuah metode dalam ilmu pengetahuan bisa menggambarkan sesuatu. Namun di waktu tertentu wes tidak memenuhi standar itu ya biasa saja bisa saja maksudnya mengapa begitu soalnya ilmu itu terus menerus berkembang menyesuaikan apa yang terjadi maka dari itu kabarkan pada teman-teman saudara-saudara Hande Tolani ya masa di luar negeri kita menang di dalam negeri hasilnya sebaliknya kan konyol sedulur kita di luar negeri percaya sama Pak Ganjar kita di Indonesia malah percaya Pak Prabowo. Gak kocak itu. Sangat tak kocak. Nih Mbak Yusno. Dan waktu Bawaslu dikonfirmasi tentang hasil exit poll ini, Pak Ahmad Bagja bilang, hasil pilpres belum dihitung. Wes jan-jan. Rumah yang saku kok ya gegara kemauan presiden satu itu pejabat jadi omongannya panting kelenyit sembarangan bicara tidak terkait dengan hal yang ditanyakan loh. Pak Dane kene ramu deng Cara Bawaslu menjawab itu supaya orang bakal bilang, "Lah um, kata Bawaslu belum dihitung kok, masa presentasinya sudah kelihatan?" <laughs> lah emang itu disengaja ya, Dol. Dol. Wong exit pool itu memang dari orang yang sudah milih, bukan dari penghitungan suara gitu loh. Lah nek dari perhitungan suara namanya bukan exit poll, Mau bagaimanapun, pemberitaan ini bikin panas dingin Prabowo Gibran. Nek sampai ke telinga Prabowo, wah, bakal tadi pecel tim suksesnya yang di luar negeri. Jadi bulan-bulanan capres temperamental itu ya kan. Pilpres tinggal besok. Apakah kita mau kalah sama saudara kita di luar negeri? yang bisa mengkeokkan Prabowo Gibran? Wow, jelas enggak lah. Mau bagaimanapun, gemoy sama samsul belimbing sayur tidak dikendakin rakyat. Mereka adalah simbol kelas konglomerat, bukan representasi rakyat. Lihat saja, jika kampanye kemarin-kemarin sampai hari terakhir kampanye, buktinya yang ada di sekeliling mereka itu para elit, bukan rakyat jelata kayak kita semua bisa dipastikan mereka emang bakal kalah besok. Ayo jangan lupa pastikan datang di Coblosan dan pilih nomor 3. Jangan lupa share dan like. <tik> ngos-ngosan supaya semuanya pada tahu semua beritanya, oke? Okay? Segitu ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.